acara pelajar paling seru menurut saya. Di luar ekspektasi, sebesar ini turnamen Mobile Legends Mayuti Turnamen. Karena pesertanya dari seluruh Indonesia. Dan gak main-main, datangkan caster terepik Joji dan Talia Limberly. Kalau untuk turnamen ini itu sangat bagus, mulai dari tahapan-tahapannya, hadiah-hadiah yang diberikan ke peserta, dan fasilitas yang diberikan ke peserta itu sangat baik. Kaget ya, karena kita dibiayain sepenuhnya. Lebih kaget lagi ketika nyampe ke sini melihat acaranya ternyata sebesar ini. Nah, acaranya seru banget, tegang banget juga. Saya nggak nyangka sampai sini dan saya juga deg-degan. Ini acara pelajar paling seru menurut saya. Saya mikirnya karena dia universitas terbuka, dia itu nggak punya gedung seluas dan sebesar ini. Tapi pas pertama kali saya datang ke sini ternyata fasilitasnya benar-benar bagus banget. Jadi saya harap banyak orang-orang yang lebih mengenal UT. UT luar biasa. Nah, pengalaman saya memakai kartu tri ini sangat lancar banget ya guys. Tidak ada jumping-jumping, tapi dikit sih ada jumping. Stabil di bawah 20 ms. Lancar, murah lagi. Tri mantap. UT kelas. Gua gak nyangka kalau bakalan ada acara kampus segede ini tentang Mobile Legends gitu loh. Karena yang lain-lain tuh gua tuh kayaknya kecil-kecil doang. Prize poolnya gede, dapat beasiswa juga. Jadi kayak kelihatan bahwa komitmen universitas terbuka untuk e-sports itu gede banget bro. Bener-bener seneng banget. Karena melihat dengan adanya peluang dari universitas terbuka ini membuka untuk semua siswa-siswa SMA di seluruh Indonesia. Mereka juga memberikan hadiah beasiswa sarjana ya. Universitas terbuka untuk semuanya.